Hai guys, di video kali ini aku mau ngasih info tentang Influence Island yang ke-17. Di sini aku bakalan ngasih tahu kalian hadiah apa aja yang bakalan didapetin kalau berhasil menyelesaikan Influence Island kali ini. Seperti biasa, kita bakalan ngedapetin 10 common prize. Di sini tuh ada yang isinya blue floral barrel dan juga ada yang warna purple-nya. Terus ada wedding seat yang warna ash. Dan ada yang warna oak-nya juga. Hadiah selanjutnya ada blue floral wall flourish. Terus ada yang warna purple-nya. Selanjutnya ada floral hoop, ini yang warna blue. Terus yang ini warna purple-nya. Hadiah terakhir di common prize ada blue candle set dan juga yang warna purple-nya. Untuk rare prize di sini kita bakalan ngedapetin draft divider, ada yang warna blue dan juga yang warna purple. Di sini kayaknya memang temanya blue dan purple gitu ya. Selanjutnya ada wedding bar, ini yang warna ash. Terus yang ini warna oak-nya. Selanjutnya kita ngedapetin drape corner divider yang bentuknya miring gitu atau bentuk L. Terus yang ini warna purple. Ini warna biru ya. Lanjut kita ngedapetin outfit untuk preteen female. Ini lucu banget sih dressnya untuk si preteen. Terus juga kita ngedapetin sepatunya. Hadiah terakhir di rare prize yaitu outfit untuk preteen male. Dan beserta sepatunya juga. Terus untuk grand prize-nya di sini kita bakalan ngedapetin Renewed Fairy Tale Vows. Di sini ada Ash Floral Arbor. Terus yang ini warna oak-nya. Selanjutnya ada Blue Wedding Aisley. Ini yang kalau untuk pengantinnya jalan gitu loh guys. Terus yang ini warna purple, jadi dia bakalan jalan ke altarnya tadi. Terus juga kita ngedapetin tangga yang bentuknya spiral. Terus di pegangan tangganya itu ada semacam hiasan yang warna biru dan juga warna ungu beserta bunga yang menjuntai gitu. Cantik banget ya. Terus kita juga ngedapetin outfit untuk yang female, female wedding dress lebih tepatnya tuh. Yang dipakai sama pengantinnya. Nah, ini model rambut untuk si pengantinnya juga cakep banget. Ini yang warna purple agak keabu-abuan gitu. Terus ini warnanya juga kayak peach pink ya enggak sih, tuh cakep banget. Terus ini warna blonde. Nah, ini lebih ke orange, terus juga yang ini deep purple gitu. Selanjutnya kita juga ngedapetin outfit untuk mempelai pria. Gila. Nah, ini ada dua outfitnya ya, beserta sama sepatunya juga nih. Terus ini juga ada dress lagi. Ini baru untuk yang baju yang dipakai untuk ke pesta kondangan. Nah, terus ini sepatunya. Nah, jadi itu semua adalah hadiah yang bakalan kita dapetin kalau berhasil menyelesaikan Influence Island kali ini. Jadi pastiin kalian jangan sampai ketinggalan ya. Oh ya, buat yang mager atau yang gak sempat untuk ngerjain Influence Island ini, kalian bisa order sama aku, langsung chat aja ke DM IG @simsbyua. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka sama video ini, boleh like video ini. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe ke channel aku ya. Bye guys.